Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bahan Channel. Kayak pada kesempatan video kemarin, kita sudah cek kipas angin Mas Pion Book Fan ini dengan alat yang saya buat. Hasilnya dia tidak menyala ya alatnya. Sekarang kita coba menggunakan multitester. Ternyata memang jarumnya tidak bergerak. Seharusnya dia bergerak seperti ini. Dan ini dia ya, alatnya kemarin saya buat hanya dengan bermodalkan baterai dan LED bekas. Jika masih normal dinamo, harusnya dia menyala ya, seperti ini lampunya. Kita akan coba lagi. Ya, ternyata memang dia tidak menyala. Oke, nanti kita lihat seperti apa dalamannya karena bautnya banyak. Jadi kita skip saja. Nah, ini dia sudah saya bongkar. Memang sangat rumit ya untuk kipas model box fan seperti ini karena banyak sekali kabel-kabel, baik untuk rotarinya ataupun untuk kabel ke timernya. Jadi kita langsung lihat aja di jalur kabel dinamonya. Kita lihat jalur mana saja yang untuk speed, untuk kapasitor dan untuk listriknya. Di sini di saklarnya kita lihat ya, di sini untuk warna merah, biru dan merah, hitam dan kuning itu adalah kabel speednya. Untuk kabel putih, kabel listrik, dan yang warna pink dan biru ini adalah kabel kapasitor. Ya, kita coba dengan langkah pertama. Kita akan coba jumper, yaitu kabel kapasitor. Kabel kapasitornya kita ambil yang warna apa ya? Ini kan kabel listrik yang putih, langsung ke listrik. Bentar, kita lihat. Ya, nampaknya warna biru karena dia di sini dia menyambung ke saklar untuk rotari, otomatis saklar itu dia juga langsung dari listrik ya, otomatis dari listrik. Berarti untuk kapasitor kabel yang warna biru kita akan coba jumper dengan langsung sambung saja ya dengan kabel putihnya seperti ini. Jadi di dalam dinamo ada fuse, sepertinya fuse-nya putus. Ini kita tes terlebih dahulu apakah benar fuse-nya putus. Kita langsung coba. Kita coba tes ya. Jangan coba colokan terlebih dahulu. Menggunakan multitester. Harusnya dia, kalau memang bisa, dia akan jalan. Nah, lihat bergerak ya, jarumnya bergerak. Coba speed lainnya. Oke, ini sudah bergerak langsung, ternyata cukup mudah. Sekarang kita menggunakan alat yang kemarin saya buat. Ini lihat ya, menyala lampunya. Ini bisa dipastikan 90% sudah berhasil, sudah bisa hidup lagi kipasnya. Jadi penting untuk kita untuk mempunyai alat multitester. Bagi yang tidak punya, Anda bisa membuat seperti ini. Ini jika keadaan off, dia tidak akan menyala ya. Oke, berhubung sudah menyala, kita tes sudah menyala di multitester ataupun alat yang kita buat tadi. Saatnya kita coba colokan ya. Ini sudah saya colokan, bismillah ya. Oke ya, langsung menyala. Ternyata cukup mudah sekali ya jika kita mempunyai testernya. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.